Hai Suter, di sini sebelum saya mau uji convert AEG ya, spring convert AEG, sebelum saya memulai mencoba akurasinya dan speednya, FPS-nya seperti apa nanti, ini Tekobra ya. Tekobra, ini Tekobra. Nah, ini Tekobranya mau saya pasangin nih, ya. Stiker ASG45. Nah, ini mau saya pasang di sini. Terus setelah itu nanti coba shoot ke sasaran tembak ala-ala ASG ya. Jadi di samping rumah itu ada perkebunan kebun. Jadi dibikin seperti untuk latihan target seperti itu. Ini mau coba pasang stiker di sini. Nih, stikernya dipasang di sini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nanti dicoba beberapa shoot dengan beberapa BB, nanti pakai BB nya ini ya, 020, pakai BB 020 untuk coba menguji convert ini. Oh iya, kalau kita convert pakai apa namanya, sudah pakai inbar yang entah aluminium atau inbar tembaga, sebisa mungkin pakainya BB yang tanpa ada belahan link tengahnya ya. Jadi takutnya nanti mengganggu di chamber ataupun merusak inbar seperti itu. Jadi nanti biar gak terganggu pada saat kita shoot ke sasaran, lebih baik disarankan pakai BB yang memang bagus, seperti pakai CC atau yang lainnya ya. Seperti itu, pokoknya yang bundar, bulat-bulat, polos ya, tanpa ada garis tengahnya seperti itu. Oke, sampai nanti kita coba. Oke. Sini nanti saya coba shoot ke sini ya. Di sini ada sasaran target. Nah, ini sebelum saya mulai, kita kerek dulu pipinya ya. Kita coba. Oke ya, dari sini kita coba shoot. Yuk. Ini BB-nya habis setiap jarak ya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe ya. Oke.